Oke guys, dan sekarang kita akan unboxing lagi sebuah Samsung Galaxy A03 Core ya guys. Jadi kita akan unboxing dan ini dia untuk harganya 1,219 ya. Untuk varian 2/32 ya, itu untuk RAM sama internal storage ya. Dan btw ini udah gue unboxing, kebetulan ini gue beli dari toko. Dan untuk vlog satu melianya cek di deskripsi video ya guys, di bawah yuk. Itu dia Galaxy A03 Core dan ini dia kemasannya seperti ini. Kelihatan tuh ada tulisan-tulisan kecil seperti biasa ini. Udah lama banget ya belum unboxing apa kayak gini ya, belum unboxing smartphone gitu ya. Nah sekarang kita unboxing aja. Kebetulan ini udah dibongkar, udah dibuka ya, dikemas dari kemasannya. Dan nah, seperti biasa tadi gue bilang gue dibuka di toko ya. Dan sekarang kita unboxing ulang aja. ROM 32GB dan RAM 2GB untuk varianya SMA032FDS ya, original Indonesia. Dan oke. Sekarang kita keluarkan dulu aja nih si HP-nya dari si kemasannya ya. Dan kita cek ini dalamnya ada apa aja. Nah, di bawah untuk review spesifikasi dan blognya ya. Oke, sekarang kita unboxing dulu guys. Yo. Nah, guys, ini dia sudah kita unboxing, itu dia dapat apa aja tuh. Di ada si smartphone-nya, itu dia ya, ini untuk si smartphone-nya Galaxy A03 Core. Lalu di sini kita dapat charger juga, terus sama kabel datanya juga kita dapat ya, kabel micro USB. Dan itu ada SIM ejector-nya tuh di dalam. Dan udah deh guys ya, cuma segitu doang. Jadi kita cuma dapat smartphone, dapat charger, dan dapat kabel data ya, sama kartu garansi sih ya. Ini udah untuk si chargernya seperti ini, original Samsung. Ntar kita lihat untuk voltasenya 5 volt, 0,3A ya, 0,3 ampere ya, lumayan ya untuk charger si smartphone-nya. Dan ini untuk kabel datanya ya, ini masih micro USB ya, masih micro. Terus di sini, nah di sini kita dapat manual book sama kartu garansi ya. Oke, kita coba keluarin dulu dalamnya. Yap, ini dia dalamnya, seperti dapat satu lembaran gitu ya. Lembar itu di Samsung manual book sih, itu instruksi ya, manual book. Dan udah deh gitu doang ya, itu kemasannya kayak gini. Oke, selanjutnya kita lihat ini si smartphone-nya, coba kita keluarkan dari si plastikannya ya. Yap guys, ini dia si smartphone-nya seperti ini. Bentar kita hidupkan. Oke, kita tahan tombol power-nya. Oh, itu dia, ada Samsung. Ini untuk varian warna hitam ya, jadi dia warna hitam, casingnya warna hitam. Dan untuk bagian bawah ada lubang loudspeaker, lalu micro USB, mikrofon, dan jack 3,5 ya. Lalu bagian sampingnya seperti ini, itu ada tempat untuk SIM tray ya. Nah, itu untuk SIM tray, ini sudah bisa dual SIM sama satu slot microSD ya, sudah bisa barengan. Terus bagian sampingnya lagi ada tombol power dan volume ya, bagian kanan itu. Samsung Galaxy A03 Core ya. Dan ini untuk kameranya, ini masih satu kamera ya, dan satu LED flash. Untuk pixelnya aku lupa guys, mungkin cek aja sama teman-temannya di spesifikasinya. Itu ada Samsung Galaxy. Nanti untuk casing belakangnya kayak warna hitam, tapi kayak ada apa tuh, dop-dop kayak gitu ya, kayak bentukan serat-serat gitu ya. Lumayan sih untuk casingnya seperti ini. Oke, kita buka lock screennya, kita lihat tampilannya, tampilan menunya seperti ini ya. Ini masih tampilan awalnya, belum di setting-setting. Dan dia tampilannya seperti ini ya. Untuk operating systemnya ini OS berapa ya, lupa. OS 11 kalau gue salah mah. Oke, nanti kita cek ya. Bentar. Kita coba cek untuk operating systemnya. Nah, ini tampilan menunya kayak gini ya, tampilan di setelannya. Itu agak beda ya, setelan, ponsel, lalu nama Galaxy A03 Core ya, A03 Core. Versi Android, ini versi Android 11 guys. Ini udah OS 11 ya. Anjay, keren ya, lumayan. Jadi untuk operating sistemnya udah kekinian ya. Oke guys ya, jadi itu saja dulu ya untuk mungkin unboxing-nya. Ini unboxing, re-unboxing aja sih. Ini untuk kamera belakangnya kayak gitu ya, lumayan. Dan ini kamera depan. Nah tuh, gue recording-nya langsung guys. Jadi gue di tempat biasa recording gitu. Soalnya ini HP-nya udah dikonsumen gitu ya. Ya lumayan dah. Yep, jadi itu aja dulu guys untuk unboxing-nya. Dan coba aja di bawah untuk semuanya review dan vlognya. Yep, thanks for watching. Kalau aja subscribe ya guys. Yo, subscribe.